dua, Bapak Candi dua, tiba di Pontian, alun-alun, tiba di Pontian. Satu, satu, dua. Prediksi apa? Cuaca atau prediksi kemacetan? Harus. Tes. Matur. Jadi kita tidak nggak usah pakai. Kan seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa tahun ini masyarakat Indonesia tidak merayakan mudik dikarenakan adanya pandemi COVID di 2020 dan 2021. Maka sangat dimungkinkan ketika di tahun 2022 kemudian juga ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan larangan mudik, kemudian tidak ada upaya-upaya penyekatan di jalur-jalur ruas tol ataupun pantura, maka sangat dimungkinkan ketika di era perayaan Lebaran tahun 2022 maka dapat dimungkinkan masyarakat begitu akan timbul lonjakan yang sangat luar biasa. Terlebih saya katakan Jawa Tengah ini merupakan lintasan begitupun tujuan akhir daripada mudik, maka sangat-sangat mungkin ketika masyarakat dari arah Jakarta, kemudian luar Jawa, Banten, Jawa Barat, yang kebetulan memang asli warga daripada Jawa Tengah, pasti akan kembali ke Jawa Tengah. Namun demikian, tidak perlu untuk diragukan, kami dari kepolisian, kemudian dari TNI, kemudian dari kawan-kawan stakeholder lainnya, tentu kami satukan tekad dan bulatkan niat untuk membantu mengamankan jalannya mudik ke Jawa Tengah. Kami pastikan bagi siapapun yang akan melaksanakan mudik ke Jawa Tengah, kami pastikan aman, nyaman, dan yang tidak kalah pentingnya adalah harus sehat. Sehingga nantinya harapan kita semua sekembalinya meninggalkan Jawa Tengah, setelah selesai melaksanakan kegiatan Idul Fitri di Jawa Tengah, berkumpul dengan sanak saudara, keluarga besar yang ada di Jawa Tengah, mereka kembali ke tempat tugasnya masing-masing, kembali ke rumahnya masing-masing, tetap dalam kondisi sehat. Dan kita semua yang ditinggal di Jawa Tengah pun juga demikian halnya, sehingga sekalipun masih dalam suasana yang bisa dikatakan diliputi pandemi, insya Allah semuanya tetap terbebas dari penyebaran COVID-19. Berapa personel yang di-standbackan untuk di wilayah Jawa Tengah ini? Kalau di wilayah Jawa Tengah cukup banyak, ada ribuan mas. Kalau untuk yang di Blora sendiri, 2/3 perkuatan ya. Kalau kekuatan di Blora ada 758, 2/3 daripada kekuatan itu. Semuanya kita sebar di wilayah Blora ini. Kalau Jawa Tengah ribuan dari mulai Brebes sampai ke Rembang, kemudian Seragen, Karanganyar, kemudian termasuk di Cilacap. Cukup. Nanti ada sistem one way nasional yang akan diterapkan di sepanjang jalur tol, ya kan? Itu nanti akan diumumkan dan sudah ada pengumumannya tanggal berapa, dari mulai jam berapa sampai jam berapa. Jadi dari arus mudik yang dari arah barat menuju ke Jawa Tengah, yang nanti mungkin akan finish di Jawa Timur, itu akan diberlakukan one way nasional. Jadi dari arah barat semuanya melintas di sepanjang ruas jalan tol, baik jalur A begitupun jalur B, bagi yang dari timur ke barat itu melalui jalur pantura. Terima kasih.